Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Mar al-Jawi al-Bandani wa syekh murabbi ruhi syedil walid al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Al-Qadir al-Sabbab wa ki haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman wa syekh murabbi ruhi ki haji Hasan Basri wa syekh murabbi ruhi Ustaz Hasan Gunawan wa man bana hadal masjid wa man salla fi hadal masjid wa man dufina fi hadal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alihim ajma'in anna Allah ta'ala yataghashahum bin rahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق حكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك متك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 6, 6 baris dari bawah ya. Ada di halaman 6, 6 baris dari bawah bacanya wa annahu ta'ala hayyun gitu. Alimun ya. Ya alimun gitu. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه عالم مريد قادر
mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu as-sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati az-zahirati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Masih membahas seputar bagian ilmu fikih, bagian ilmu tauhid yang diawali kitab ini memang dengan ilmu tauhid. Kemudian nanti di pertengahan kitab ini akan membahas mengenai ilmu fikih dan juga diakhiri nanti dengan ilmu tasawuf. Telah sama-sama kita ketahui kemarin bahwa telah dikatakan oleh Tuan Musannif Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang merupakan beliau salah seorang dari murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa kata beliau, wa annahu ta'ala hayyun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, maha hidup. Dan memang hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hidupnya kita. Allah taala hidup, kita pun hidup. Namun hidupnya Allah dengan hidupnya makhluknya itu tidak sama. Allah maha kekal. Kalau kita tidak akan abadi di alam dunia ini, kalau kita tidak akan kekal di alam dunia ini, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu kekal. La yazulu ba'da fana'il khalqi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yazul, tidak akan lenyap, tidak akan binasa setelah makhluk yang ada di alam dunia ini semuanya binasa. Malaikat Jibril mati, malaikat Mikail pun sama begitu juga, malaikat Israfil pun sama begitu juga, malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang memikul arsnya Allah Subhanahu wa taala pun sama, nanti akan tiba masa ajalnya di mana dia semua itu akan mati. Ya. Lalu bagaimana dengan malaikat Izrail alaihissalam? Malaikat maut,
malaikat pencabut nyawa, apakah dia akan mati? Ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat Izrail alaihi salam, "Man bakiya min khalqi?" Siapa yang masih tersisa daripada makhlukku? Kira-kira masih ada enggak yang tersisa di alam dunia ini makhluk yang masih hidup? Setelah semuanya Allah taala binasahkan. Kata malaikat Izrail alaihi salam, "Antal hayyul ladzi la yamut." Engkaulah ya Allah Maha hidup, "alladzi la yamut," yang tidak akan mati. Semuanya di alam dunia ini ya Allah dengan perintahmu semuanya telah binasa. Semuanya telah mati ya Rabb. Kata malaikat Izrail alaihi salam, "Wa bakiya 'abduka ad-dha'if malakul maut." Tinggallah hambamu yang dhaif ini, yaitu malakal maut. Cuman aku ya Allah yang tersisa, yang belum mati. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya malakal maut, alam tasma' qawli?" Hey malakal maut, apakah engkau mendengar firmanku? Apakah engkau tidak mendengar ucapanku? Apakah engkau tidak mendengar firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi malakal maut mati apa kagak? Mati juga. Terakhir nih cuma kita udah mati duluan, nah, malakal maut belakangan. Wa anta khalqun min khalqi wa khalaqtuka lima ra'aita famut fayamuta. Kata Allah, famut. Hey, malakal maut, mati kau. Langsung itu. Ya. Mati malaikat Izrail mati juga yang cabut nyawa. Jadi enggak ada yang tersisa di alam dunia ini. Yang kekal abadi, yang maha hidup selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini bahwa Allah taala itu maha hidup. Namun hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Tidak sama. Nah, kemudian kata Tuan Musanni pengarang ini kitab, kelanjutannya, alimun ay bi jami'il ma'lumati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui, bi jami'il ma'lumati, dengan segala sesuatu, dengan seluruh apa yang dapat diketahui. Jadi apapun, selama itu barang ada, sekecil apapun juga, di tempat manapun, di tempat yang manapun juga, pasti Allah Ta'ala tahu. Jadi selama barang itu ada, sekecil apapun, dimanapun keberadaan itu barang, pasti Allah Ta'ala bakal tahu. Kalau emang barangnya ada, sekecil apapun, kecil seperti atom umpamanya, neutron kalau orang sekarang bilang, kalau memang itu barangnya ada, dimanapun dia berada, tersembunyikah keberadaannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, tuh beda sama kita. Ya. Kalau kita, pengetahuan kita seperti tidak seperti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Muhitun ilmuhu bima yajri min tukhumil ardi ila a'la samawati. Bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh.
bima yajri min tuhumil ardi, dengan apa yang terjadi dari dasar bumi ini, ila a'la samawati, dari atau sampai langit yang paling tinggi. Dari dasar bumi sampai langit yang paling tinggi itu Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Kita bisa gak ngitung satu pohon itu kira-kira daunnya berapa? Ini pohon. Itu pohon, ada pohon gak di sini? Di situ. Pohon jambu ya. Coba antum hitung kira-kira itu berapa tuh? Dia punya daunnya berapa? Oh. Berapa itu daunnya tuh? Tahu gak? Kalau kita gak tahu. Tapi kalau Allah tahu, kelihatan jelas kadar dia punya airnya yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu, tahu. Pasir satu truk, pasir satu truk, bisa nggak kita ngitung itu berapa butir pasir? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala muhitun ilmuhu bima yajri min tuhumil ardi ila a'las samawat, menyeluruh, mencakup, bima yajri min tuhumil ardi, dari apa yang terjadi di permukaan bumi ini, dasar bumi ini, ila a'las samawati, sampai langit yang paling tinggi, Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Allah Ta'ala tahu, kita juga tahu, tapi pengetahuan kita beda dengan pengetahuan siapa? Allah. Dan memang kalau pengetahuannya Allah, ilmunya Allah Ta'ala itu enggak pakai kudu belajar dulu. Beda dengan ilmunya kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia maha tahu, ghairul muktasab. Memang tidak dengan proses belajar, yeah. Tapi kalau ilmu kita kudu belajar dulu, yeah. Ada gak orang lahir ke alam dunia ini tiba-tiba langsung bisa ceramah gitu? Gak ada. Proses belajar dulu, ngapalin firman Allah Ta'ala dulu, cari bahan-bahan dulu, ngapalin hadis-hadisnya dulu. Nah, itu ilmunya kita, kudu proses belajar. Kayak kita pengen tahu tata cara wudu, apa iya kita langsung tahu tuh tata cara wudu yang benar bagaimana? Kayak kita sholat ini kudu tahu tata cara sholat, apa iya ketika kita brojol atau kita balik langsung tahu tuh bagaimana tata cara sholat yang baik? Enggak. Ilmunya kita dengan cara diusahakan. Ilmunya kita dengan proses belajar berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bukan berarti al-ilmu nurun, ilmu itu nurunin, kagak. Kalau ilmu nurunin gampang banget, enak banget, enggak usah belajar aja. Anak ustaz enggak usah belajar. Anak muallim enggak usah belajar. Kenapa? Karena ilmu bisa nurunin, tapi ilmu kagak nurunin. Siapapun orangnya kalau dia enggak belajar kagak bakal bisa. Kagak bakal bisa. Gitu. Wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, dan tidaklah lenyap dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mithqalu dzarratin, sekecil apapun, umpamanya seberat netron, selama ada barangnya Allah Ta'ala maha tahu. Jadi enggak ada tuh istilahnya yang luput dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sih enggak perlu pakai CCTV.
Kalau kita kan pengen tahu pencuri masuk rumah kita, ngambil ini, ngambil itu, kudu ada CCTV kalau kita. Itu kalau ada CCTV, kalau CCTV-nya rusak bagaimana? Gak kelihatan. Tapi Allah Ta'ala lebih canggih dari itu semua. Semuanya bisa jelas dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fil ardi wala fis sama, baik di langit, baik di bumi ataupun di langit, kagak ada yang lenyap daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda 'ala sukhratis samma fil lailatiz zalma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dabiban namlati. Allah Taala tahu tuh yang namanya melataknya, merayapnya semut, seekor semut yang berwarna hitam. Ala sakhrati samma, di atas batu yang keras yang hitam, fil lailatiz zalma, di malam yang gelap gulita. Kita bisa tahu enggak di sini ada semut hitam kecil di malam yang gelap gulita, kagak ada lampu, dia berada di atas batu yang hitam juga. Bisa enggak kita ngelihat tuh? Enggak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sekalipun tempatnya gelap, kagak ada cahaya, kagak ada penerang, kagak ada sinar, kagak ada lampu, seekor semut yang kecil yang melata di atas batu yang berwarna hitam di malam yang gelap gulita, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Kadang-kadang kita jalan lewat sini nih, itu gelas ada di situ, enggak kelihatan gelas sama kita. Kadang-kadang kaki kita nah, nendang gelas kalau gitu. Padahal kita punya mata. Tapi kadang kagak kelihatan sama kita gelas di jalan tuh. Bisa kesandung kita. Tuh. Makanya di situ menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala beda dengan ilmunya kita di situ. Ya. Jadi Allah Taala itu Maha tahu. Ya. Nah, pernah suatu ketika yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, pengen menuju ke masjid, ke Mekah sana, ke Madinah sana, beliau lewatin tuh yang namanya lembah-lembah. Kata beliau dalam ceritanya dalam satu kitab, aku berjalan di lembah gunung. Ketika beliau sedang berjalan di lembah gunung itu, beliau melihat seekor burung gagak. Jadi lagi jalan di satu lembah pegunungan, beliau melihat seekor burung gagak. Ya. Cuma nih anehnya, di burung gagak ini atau di patoknya ini ada sepotong roti. Di paruhnya, di patuknya burung gagak ada sepotong roti di sininya. Ya. Merasa aneh nih Malik bin Dinar ini. Ya. Akhirnya itu burung diperhatiin sama Malik bin Dinar. Ya. Kemana nih terbang ini burung ini dengan membawa sepotong roti ini? Diikutin, ternyata itu burung singgah ke satu goa. Singgah di satu goa, akhirnya Malik bin Dinar ngikutin tuh, masuk ke goa itu. Ini pengen tahu apa yang terjadi dengan burung ini, gitu. Ya. Ketika Malik bin Dinar masuk ke dalam goa, beliau mendapatkan ternyata di dalam goa itu ada seorang laki-laki yang tangannya lagi diikat. Tangannya apa? Lagi diikat tangannya.
Ya. Tangannya lagi diikat dalam keadaan celentang itu laki-laki. Ya. Nah ternyata burung gagak ini yang baru sampai ternyata ngasih makan ke laki-laki yang tangannya diikat. Jadi dikasih makan dempaninnya sama siapa? Sama burung. Kasih makan tuh, karena tangannya diikat, kaki diikat, nggak bisa ngapa-ngapain dia itu. Ya, habis makan ngasih makan laki-laki itu burung biasa terbang lagi burung itu. Ya, nah setelah burung itu terbang, akhirnya Malik bin Dinar ini nanya kepada laki-laki tersebut, ya, ini kenapa kok ente ini bisa sampai sini? Kok sampai ada di dalam goa ini gitu? Ya. Kata laki-laki itu, oh ini saya rombongan haji. Saya rombongan haji, ya, baru saja saya menyelesaikan ibadah haji. Ternyata ada pencuri, ada perampok yang semuanya pencuri perampok itu ngambil apa yang saya bawa. Jadi apa yang dia bawa sebagai bekalnya itu diambil semuanya sama itu perampok itu. Nah, perampok itu pada akhirnya membuang saya ke gua ini dengan kaki dalam keadaan terikat, tangan juga dalam keadaan terikat. Itu. Sampai kata dia itu, saya merasa lapar selama 5 hari di tempat ini. Menekam di sini dengan kondisi yang terikat, semuanya serba terikat. Tapi saya tidak putus asa. Ketika saya berada di tempat ini selama 5 hari, saya dalam keadaan lapar, saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Itu. "Amman yujibul muttarra idza da'ah? Ana muttarrun farhamni." Zat yang apa, yujibu, yang merespon orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kesulitan, idza da'ah, apabila dia meminta, memohon kepadanya. Ana muttarrun farhamni, ya Rabb, saya ini lagi kesulitan. Ya Allah, saya ini lagi kelaparan. Ya Allah, saya ini lagi kesusahan. Farhamni ya Rabbana, maka kasihanilah aku ya Allah. Permintaannya di begitu tuh. Permintaannya seperti itu. Ya. Nah, maka pada akhirnya apa? Allah taala utus seekor burung apa? Burung gagak. Fasara yut'imuni wa yasqini kullayawm. Maka sejak itu ketika dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ana muttarrun, ya. Farhamni, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak untuk memberi makan dan juga memberi minum kullayaum, setiap hari. Tuh. Jadi Allah taala maha apa itu? Maha tahu keadaan hambanya bagaimana. Allah taala utus tuh melalui siapa? Burung gagak. Tuh. Itu begitu. Apalagi kita lagi begini, kita enggak diikat, enggak apa, dalam keadaan normal, diberikan rezeki sama Allah. Kita susah, ya, kita minta sama Allah, bakal didengar doa kita. Ya. Muridun, Allah Subhanahu wa taala juga maha berkehendak. Lil kainati, bagi yang ada di alam dunia ini. Mudabbirun lil hadithati, semuanya Allah taala yang mengatur semua kejadian-kejadian yang ada di alam dunia ini. Jadi semua yang mengatur kejadian di alam dunia ini siapa? Allah. Ente kudu begini, ini ente begini. Ente rezekinya banyakan, nah ente sedang-sedang aja. Ente ya di bawah sedang. Nanti yang ente kalau ane kasih banyak, ntar ente sombong lagi. Itu semuanya yang ngatur siapa gitu dia? Allah, semuanya yang ngatur itu. Banyak sedikit semuanya yang memberi Allah. Fala yajri fil ardi was samai qalilun aw katsirun
maka tidaklah terjadi di alam dunia ini, di bumi maupun di langit, qalilun, baik yang sedikit, au katsirun, ataupun yang banyak, saghirun, yang kecil, au kabirun, atau yang besar, khairun, apakah itu suatu hal yang baik, au syarrun, atau apakah itu sesuatu yang buruk, naf'un au durrun, apakah itu manfaat ataupun mendatangkan kemudaratan, fauzun, apakah itu suatu keberuntungan, au khusranun, atau itu merupakan suatu khusran, kerugian. Kita dagang untung, kita dagang rugi, pada hakikatnya yang ngasih untung, yang ngasih rugi siapa? Allah. Yeah. Jangan dikata, wah gara-gara dia nih, lapak gue dikasih air gitu, jadi gagal laku. Yeah. Pada hakikatnya siapa? Allah. Ziyadatun, lebih, au nuksanun, atau kurang, kufrun, au imanun, kekufuran, ataupun keimanan, semuanya itu kecil, besar, baik, buruk, manfaat, ataupun tidak, keuntungan, kerugian, kelebihan, kekurangan, kufur maupun nikmat, illa biqada'ihi wa qadarihi, melainkan semuanya itu dengan qada'nya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadarihi, dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hukmihi, dan dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa masyiatihi, begitu juga semuanya itu terjadi dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Kata Syekh Nawawi dalam mensyarahkan ini kitab, fama sya'a kana, apa yang Allah ta'ala kehendaki pasti bakal terjadi. Wa ma syaa kana, apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti jadi. Mau enggak mau? Seperti kita demen sama seorang perempuan. Kalau memang Allah Ta'ala sudah mentakdirkan itu perempuan bakal jadi milik kita, istri kita, jadi enggak istri kita? Jadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Tapi kalau Allah Ta'ala enggak kehendaki, enggak bakal jadi istri kita. Antum mau lari ke dukun kemana aja juga. Bah, tolong nih bah, ini biar perempuan biar resep aja bawaannya sama saya gitu. Kalau bisa, bisa apa ya, biar jadi istri saya gitu. Walaupun dia lari ke dukun juga, kalau emang Allah Ta'ala takdirin gak bakal jadi istri. Jadi istri gak tuh? Enggak. Falau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu. Maka jikalau berkumpul manusia, semuanya manusia kumpul, dari yang pertama sampai yang terakhir manusia kumpul umpamanya, wal jinnu, bangsa jin kumpul semuanya, wal malaikah pun begitu juga, bangsa malaikat semuanya kumpul, wasyayatin, begitu juga bangsa setan-setan semuanya pada kumpul. Buat ngapain? Manusia kumpul, jin kumpul, para malaikat kumpul, setan juga kumpul. Ala ayyuharriku fil alami zarratan. Untuk bisa menggerakkan di alam dunia ini zarrah. Kalau dulu biji sawi itu zarrah. Dan mengatakan biji jagung, biji sawi, ada lagi atom, atau sekarang penemuannya lagi yang paling kecil adalah neutron. Kecil banget itu benda, ada enggak kelihatan cuma nama mata kita. Ini manusia semua yang ada
bangsa jin, para malaikat, bangsa semuanya setan buat ngegerakin benda yang sebesar netron, kecil banget, pengen digerakin tuh sama dia itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tentunya itu benda sekecil apapun enggak bisa digerakin. Oh. Padahal kecil banget. Tapi kalau Allah taala tidak berkehendak untuk digerakkan itu benda, kagak bakal bisa bergerak. Au yusakinuha, atau untuk ngediemin, ini benda lagi bergerak. Benda kecil lagi gerak. Kemudian semuanya manusia kumpul, bangsa jin kumpul, para malaikat kumpul, setan kumpul semuanya untuk mendiamkan benda ini, itu enggak bakal bisa mendiamkan itu benda yang sedang bergerak. Duna iradatihi wa masyiatihi, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan juga tanpa keinginannya Allah Subhanahu wa taala, la ajazu an zalika, pasti mereka itu bakal lemah daripada itu semua, kagak bakal bisa. Kita sudah berdakwah umpamanya, ada orang kita nasihatin terus biar dia meluk agama Islam, ayo ente meluk agama Islam, ayo ente meluk agama Islam. Tapi kira-kira kalau Allah Ta'ala enggak kasih hidayah, bisa apa kagak? Enggak bakal bisa. Sekalipun kita udah doktrin bagaimana caranya juga biar dia bisa meluk agama Islam, kalau Allah Ta'ala enggak kehendakin, kagak bakal. Kita nyuruh orang ngaji deh. Ayo ngaji, ente datang dong ke masjid. Ayo ngaji, ente datang dong ke musala. Ayo ngaji, ente datang dong ke majelis taklim. Kita udah ngomong terus, nyuruh dia terus. Tapi kalau Allah Ta'ala belum kasih taufik, bisa apa kagak? Susah. Gak bakal bisa. Gitu. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu. Hamba-hambaku, kullukum dalun, semuanya kalian itu tersesat, illa man hadaituhu, melainkan orang yang aku berikan hidayah kepada orang tersebut. Kalau Allah Ta'ala enggak kasih hidayah, enggak bakal bisa. Tuh. Orang kalau Allah Ta'ala enggak kasih hidayah, enggak bakal bisa. Ya. Sekalipun dia punya teman ustaz, sekalipun dia punya teman kiai, itu kiai, itu ustaz, kagak bisa dia buat masukin agama Islam. Fashhaduni, maka mintalah petunjuk kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim, artinya ihdinas siratal mustaqim, berilah kami itu petunjuk kepada jalan yang apa, yang lurus. Ya, ada orang yang sentimen sama kita. Itu orang Islam sampai sekarang mintanya petunjuk mulu biar jalan yang lurus. Emang belum lurus-lurus dia. Nah. Maksudnya apa? Tsabbitni 'ala dinil Islam. Nah, kita yang sudah dapat hidayah, yang sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, biar dilanggengkan hidayah tersebut. Biar jangan sampai kita ini belok. Biar jangan sampai kita ini pindah agama, pindah haluan, pindah kepercayaan, pindah keimanan kita. Tuh. Jadi kalau ada orang bilang, dari dulu sampai sekarang mintanya hidayah mulu. Belum dapat hidayah tuh orang tuh. Enggak. Nah, kita udah dapat hidayah. Kita masuk Islam. Tapi maksudnya apa? Biar hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu terus langgeng selama-lamanya sampai kita meninggal dunia. Itu begitu maksudnya. Ya. Jadi kita walaupun dakwahmu bagaimana, caranya juga biar orang bisa menerima dakwah kita. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, enggak bakal bisa. Bisa menerima dakwah kita. Gitu. Ya. Qadirun, begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha mampu. Ya.
Ini keterangannya masih panjang banget ini mengenai masalah ilmu ilmu tauhid. Nah, ini mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelum kita tutup dengan doa, mohon kepada antum semuanya untuk membacakan suratul Fatihah untuk guru kita yang biasa hadir di sini, yang duduk di bangku ini, kursi. Nah, beliau katanya sedang kurang sehat ya, jadi enggak bisa hadir. Nah, Ustaz Bapak Ibrahim Lutfi, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على اللظى فاتب علينا توبة تغسل كل حرب واستر لنا الأورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان بذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلاً دن منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عند الحب وصحبي عند نقص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ديوان درجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ديوان درجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي ديوان درجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha.
Yeah.